Hidup itu pilihan. Mereka yang mau berjuang adalah mereka yang mampu memandang sebuah kelemahan sebagai kekuatan untuk terus maju dan berkembang. Perkenalkan, nama saya Bayu Setio Hartanto. Saya berjuang untuk kedua belahan hati saya tercinta. Mereka adalah semangat dan motivasi bagi saya untuk terus kuat dalam menjalani hidup yang sudah dirancang indah oleh Sang Maha Kuasa. Sosok Mas Bayu sebagai seorang suami bagi saya dan keluarga. Mas Bayu itu orangnya keras kepala, pekerja keras, penyayang, tanggung jawab, dan yang paling penting selalu berusaha yang terbaik untuk saya dan keluarga. Bekerja dan berkarya adalah salah satu bentuk eksistensi diri. Menunjukkan pada dunia, memberikan semangat pada dunia, bahwa keterbatasan bukanlah sebuah halangan untuk menjadi sama dan setara. Disinilah, di tempat ini saya diberikan kesempatan untuk terus berkarya. Perjuangan itu tidak mudah. Berjuang itu pasti melelahkan.
Tapi yang mau berjuang, dialah yang akan mendapatkan manisnya kesuksesan dari pahitnya sebuah usaha. Yang pada akhirnya, hingga titik ini saya dipercayakan menjadi seorang asisten chief of store dengan tugas dan tanggung jawab yang pastinya tidak mudah. Tapi inilah hidup. Mereka yang maju adalah mereka yang mau berusaha dan mampu menghadapi setiap tantangan yang menanti di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa. Terima kasih ya. Ini briefing pagi mengisi pagi kita. Saya mau nyampein beberapa hal. Tadi pas saya berangkat, saya lihat ini sudah kesakuan. Sebenarnya salah ya. Harusnya tidak boleh lewatin. Tadi saya juga sempat keliling dulu, lihat reviewnya nggak jalan, terus lagi itu problemnya sampai di yang untuk 3 itu tadi harusnya nanti kita benerin juga semuanya. Tapi cuma sampai 2 tahu ya, selamat ya harusnya ya. Cuma nanti mungkin kalian sudah teman-teman yang lain dikasih tahu juga. Terus di gudang tadi masih berantakan, mungkin kemarin si kalian display tapi kelupaan. Udah saya tatain tapi belum saya ikat, jadi nanti tolong diiketin. Mungkin ada tambahan sama ya, terus habis ini ntar dibagi per porsi aja biar cepat kerjaannya selesai. Mbak Mika mau nambahin? Cukup. Untuk memulai si pagi kita berdua melihat akun kita masing-masing. Udah selesai. Sat-keteng, yes! Bagi saya, Bayu itu adalah orang yang pekerja keras, semangat, pantang menyerah. Dia bisa menginspirasi bagi teman-temannya semuanya. Dan Bayu itu merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial, yang perlu kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai karir yang diinginkannya. Dan di sini kita, saya sendiri sebagai atasan dan teman-temannya, harus memberi dukungan kepada Bayu untuk mencapai itu semua. Terima kasih.
Sosok Bayu adalah sosok rekan kerja yang penuh dengan semangat. Bayu menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mampu memberikan inspirasi-inspirasi kepada tim di bawahnya. Dia disiplin dalam bekerja. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru, selama kita masih punya tekad dan semangat. Tak perlu meratapi kekurangan, teruslah jalani hidup dengan senyuman. Jangan patah semangat, karena kita punya keistimewaan yang ada pada diri kita. Hilangkan batasan, kita adalah satu dan kita adalah sama.